Assalamualaikum, welcome back to my channel. Korang akan nampak I pakai baju yang sama 4 kali ataupun 5 kali, I don't know. Sebab I record terus, sebab hari ni I sangat-sangat sihat, I rasa sangat-sangat sihat dan bertenaga. So I rasa I tak tahu dah berapa lama I dah terlantar baring dan muntah teruk, sakit kepala. I dah tak tahu nak cakap macam mana, but hari ni I rasa very very sihat, Alhamdulillah. So I ambil kesempatan ni untuk rakam banyak sikit video. So I nak cerita kat korang satu cerita pendek yang I pernah alami. Kalau korang pernah tengok video I, I pernah cerita yang I terserempak dengan bunyian tu. Okay, benda ni di lebuh raya yang sama. Maksudnya dalam pada masa yang sama I jumpa dua benda yang pelik. Cuma yang ni waktu petang. Maksudnya sebelum malam yang I cakap ada orang pergi pasar malam tengah-tengah malam tu. Okay, sebelum matahari terbenam, I nampak benda ni. I dengan my mom satu kereta. I rasa semua dalam kereta tu ingat benda ni, sebab benda tu sangat pelik. Okay, so kita orang jalan, nanti tiba I nampak satu serigala yang sangat-sangat-sangat-sangat besar. I rasa dia besar orang. Okay, kalau korang pernah tengok cerita Twilight, korang tengok yang serigala tu. Yes, besar tu. Besar tu, serigala yang sangat-sangat besar. I macam, I waktu I tengok, oh my god. And then serigala tu warna putih. Warna putih salji. Memang putih bersih. Memang sangat-sangat gebu. I boleh nampak sebab daripada jauh I dah perasan. Apa tu I cakap dengan my mum? Apa tu mak? Kan? Lepas tu my mum cakap, serigala kan? Besar je. Lepas tu my mum suruh ayah I berhenti. Abang berhenti bang. Kan? Sebab kita orang nak tangkap gambar. Sebab, ya Allah, benda tu like huge. Faham tak? Benda yang kita tak jarang jumpa, even kalau kita pergi zoo pun kita nak tangkap gambar. Ni pula kita nampak sebelah jalan. And then my mom cakap, abang berhenti buat. I pun cakap, ayah berhenti je, ayah berhenti je. Lepas tu perlahankan kereta je, tapi tak sempat. I rasa my father boleh buat bodoh cerita jalan je kan. So macam kita orang sempat tengok benda tu dekat sebelah kereta. Tinggi dia sampai, I rasa sama tinggi dengan tingkap kereta tu. Macam tu. Tinggi kalau korang jalan sebelah, dia rasa tinggi korang punya pinggang. Oh, tinggi lagi. Tengok ketinggian korang lah. Kalau tinggi I, memang I pendek. Tengok ketinggian orang tu. Tapi memang sangat-sangat besar. Dah sangat-sangat gebu. Serigala yang sangat besar, sangat gebu. Warna putih. Dia jalan sorang-sorang. I mean, seku-seku kat sebelah highway. Dia jalan relax je macam tu. So, waktu tu kita orang tak fikir apa. Maksudnya normal lah kan. I tak rasa benda tu normal actually. After few distance lah, kita orang rasa macam, eh, kenapa ada serigala besar warna putih kan? Macam tak make sense. Faham tak? Okay, kalau I tak tahu sebab I tak pernah jumpa serigala yang betul. Tapi I pernah nampak dekat TV je lah. And then yang besar itu adalah sebesar cerita dalam Twilight. I tak rasa serigala besar macam tu sebenarnya. Dan dekat Malaysia ni, I tak tahu ada serigala putih ke tak. Sebab memang sangat-sangat besar. So, lepas tu I just rasa macam, maybe something else. I don't know. Manusia ni makan banyak fikir kan. Maybe dia adalah serigala yang betul-betul serigala. I don't know. Sebab sebelah tu hutan. Okay, sebelah lebuh raya biasa hutan lah kan. Saya tak tahu. So it's up to you guys. Kalau korang ada, korang punya idea, kalau korang pernah nampak serigala besar macam tu, let me know. Ataupun I terlampau teruja waktu tu, benda tu kecil I nampak besar. Tapi mustahil, sebab benda tu memang besar. I dengan my mum dua-dua tegur, besarnya, putihnya, macam tu. Sebab benda ni dah terlampau lama lah. I rasa kalau waktu tu I tak kahwin lagi. And then I memang tak kahwin lagi lah waktu tu. So balik kampung. I tak ingat, serius I tak ingat lebuh raya mana. Tapi dia ada hutan kiri kanan. Okay, itu je cerita I untuk hari ni. Pendek saja. Yeah. So kalau korang ada pendapat korang sendiri kat bawah, tolong letak kat bawah, komen kat bawah. And let me know apa pendapat korang tentang serigala itu. Okay, bye. I really hope can see you guys again my next video. And I really hope korang suka video ni walaupun pendek. And yeah,